Nah, di bapak turun langsung di nasam. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam segala apapun. Amin. Sudah dengar suara Magis menangis, pemirsa? Tension saya sudah cubit tadi sedikit dia. Kita mau masak, dia cakap, "Ama saya nak tengok, tak apa tengok. Itu pegang ini, pegang itu, pegang lepas tu, ini main gas." Betul tak? Langsunglah putar kunci, cek. Ah, sudah terdengarlah radio on. Saya begitu, 2-3 kali saya sembang, kalau tak, ini. Tengok. Oke, pemirsa, ini saya nak masak 3 jenis masakan, tapi kalau sempatlah. Ayam goreng, sambal tomat belacan, toba, kemudian sup. Kenapa sup? Karena kita tak boleh makan kalau tak ada kuah. So, tak payah kita banyak bercakap karena sudah siang, kita kelaparan. Saya tunjuk bahan-bahan untuk masak ayam gorengnya dulu. Manakah hari ini kita nak masak ayam? Manakah hari ini kita nak masak ayam ya, kawan-kawan? Oke, jom. Oke ya, ini saya ada ayam. Saya ada ini dalam 1, 2, 3, 4, 6 potong. Ini saya tambahkan tepung ubi atau tepung tapioka ya. Tepung ubi. Kemudian tepi dulu. Oke. Sudah cubit pun datang juga. Sedikit serbuk kunyit. Kemudian ini saya tambahkan garam sedikit. Ini saya tambahkan Maggi cukur rasa ya. Kaldu lah kita bilang. Ini saya tambahkan sedikit merica, serbuk lada putih. Oke ya, ini saya tambahkan 8 ulas atau 8 siung bawang putih yang sudah saya haluskan ya. Oke, pemirsa, ini minyak kita sudah cukup panas. Sekarang kita nak mulakan goreng lah. Goreng ayamnya. Saya goreng 3 ketul ya. 3-4 ketul boleh ikut. Ya, sembari kita tunggu ayam kita ni masak, saya nak siapkan dulu untuk sambal. Di sini ada 1 buah tomato, ada 4 ulas bawang merah, ada 2 buah cabai besar dan ada cili burung ya. Ini semua saya akan potong, kemudian saya goreng separuh masa and then kita tumbuk ya. Minyak semua pemirsa. Oke ya, ini sudah agak panas. Sekarang kita mula goreng lah. Semua kita goreng saja sekali ya. Oke ya, ini dah separuh masak, ini kita tutup api. Ini kita tapis dulu ya, karena itu banyak minyak ini. Ma, kita masak sesuai itu ayam. Masukkan sedikit gula ya. Itu sambal. Ini saya masukkan sedikit garam lah. Sebab tadi pun ada belacan kan. Oke pemirsa, ini dia. Tahu dengan ayam goreng sambal toba kita dah selesai. Oke. Makan. Saya sudah sangat lapar pemirsa. So makan dulu. Nanti kalau sudah selesai makan, mari kita masak lagi sup dan kita kemaskan dapur jom makan. Oke, ini dia menu kita hari ini. Tadi mau masak sup, belum selesai pemirsa. Nanti di sambal goreng untuk sup petang. Tinggal buat sup nanti. Kenapa banyak sumber? Amboi lah. Cerin aku sayang, cerin. Ampun lapar ya, mau ayam goreng. Ayam goreng dulu nih. Susu goreng saya ada, susu goreng. Nih. Ini cahaya amal ya. Ini encah. Ayuh,
Kasian yang cinta yang sama ini deh. Ini yang cucu mumpul. Apa dia ke laki? Lapar dia. Pelan-pelan makan sih, gak mau macam ini terlalu makan kan. Ma, bener mau lewat donat. Nanti petang. Mana coba? Yang buat donat. Makan dulu nasi itu. Gak bisa membuat donat. Iya. Bagaimana leher sudah oke kan? Sakit loh. Sakit juga. Nyari lagi kuat saja. Kening pun masih bengkak. Di tengah ucapkan, baru saya mau makan pemirsa, tadi kita tenangkan Madaban dulu makan sebelum saya. Tinggal Amboy yang belum selesai makan. Amboy ambil ayam makan itu nak kutok, dia tak makan. Jemput makan semua pemirsa. Jemput makan pemirsa. Main makan. Kampung kau mata. Sambal yang mantul lah, pedas. Amannya tai. Tai. Kayak apa? Tai ini. Ini kulit lah. Ini kulit. Cuma ya. Cuma dani. Pedas. Amannya cuma dani. Ayam satu nak. Cuma dani warna. Ayah ini lah. Siapa nak kebuan lah adik buat? Buaya ada sekejap nak goyang. Oi, mami, adik. Sekejap dah, mami. All right.